Kita kami mau ke pipa yuk. Kita kami mau ke pipa yuk. Iya, ayo. 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 Ayo sayang. Bisa kan angkat ayah turun sendiri ya? Ya. Bisa ya ayah? Bisa nggak? Nggak bu. Tadi Naya pipis. Pipis. Hah? Pipis di mana? Tadi kenapa nangis terus, Ayah? Bingung. Kenapa nangis? Itu. Oh, gitu kamu nangisnya ya. Gitu ya. Udah mandi? Ngapain? Udah mandinya? Udah mandinya? Mamam ya? Mau apa? Minum. Mama mau cucu. Mau cucu. Cucu dulu. Cucu dulu. Baru mamam. Nama mamanya ini. Nama mamam. Oh, enggak mau mamam. Apa tuh Moyan? Moyan itu apa? Moyan itu berjemur. Vitamin D bagus untuk kulit. Kulit kita dan kulit bayi. Afi sudah berapa bulan? 2 bulan hari ini. Apaan kucing dikasih susu? Jangan dong, sayang. Kosong gak mulut ya? Kosong? Gendui. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Oke, Mama. Oh, bentar. Mau ke mana? Mau ke Betawi kita ya. Mau ke Betawi kita ya. Oke. Oke. Iya, makasih makan, Pak. Akhirin ya. Yo. Oh, I need someone to love me. Halo. Cimade. Atu. Yang ini mirip ayah. Yang ini mirip ibu. Ade. Cium dulu ade dong. Cium dulu adenya. Lagi, Nay. Cium ayah. Aduh. Cium ayah. Cium ayah.
Ayah sih, cium ayah nih. Belum. Biasanya mau. Ini mirip siapa? Mirip bapak aku. Nih Harumin Jigong. Ngapa dek? Bapak dek. Oh iya. Oke. Gak mau ya. Oh. Oke. Gak mau ya dek. Gak mau ya deh, siapa yang hari ini 2 bulan? Udah 2 bulan gak kerasa? Ey. Ini Coca-Cola teman-teman, Naya gak tahu. Mau minum? Nih. Abisin dulu mulutnya. Gak mau. Minum. Naya, minum enggak? Minum. Hah? Mau apa? Ini. Dia tahu aku mau jahilin dia kali. Nih. Mau minum tutup. Ya tutup tapi minum dulu kamu. Tutup tadi. Hmm? Tutup. Mama. Anjir, tahu lagi. Nih. Ini enak ini. Nggak mau. Ibu, ini ibu minum tuh. Coklat. Mau coklat nggak? Jahat ayahnya. Enak enggak nak? Coca-Cola enak enggak? Coklat. Biar dia enggak mau lagi ya ngonten-ngonten lagi. Enggak mau. Enak coklat ini enak. Enak enggak Coca-Cola nak? Enggak boleh Coca-Cola ya. Nanti nggak sehat. Nggak boleh ya. Nih, aku lagi nyuapin Kanaya. Aku nugget sayur. Pinter, enak. Enak enggak? Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu kegiatan aku tuh selain nge-make up itu apa, ya seperti biasa. Eh, makan, yang itu. Jadi setiap pagi, abis sholat subuh, itu aku tidur lagi sebentar. Biasanya jam 7, anak-anak udah pada bangun. Terus aku sama Kanaya langsung mandi. Terus udah gitu abis aku mandi sama Kanaya, terus aku mandiin Kavi. Terus udah gitu udah selesai siap-siap, kita turun ke bawah terus kasih makan Kanaya. Kayak gitu aja tiap hari. Jadi yang namanya ibu rumah tangga atau ya yang ngurus anaknya tanpa neni atau tanpa ada pembantu di rumah, itu emang kayaknya harus sering refreshing gitu deh, karena emang harus mendapatkan hiburan. Kalau enggak tuh nanti jadi stres gitu loh. Maksudnya jadi kayak enggak kemana-mana tuh jadi bawaannya bete ya. Minimal sebulan sekali lah untuk refreshing gitu. Dan kalau aku nih refreshingnya untuk aku sendiri itu ya balik lagi kerja lagi gitu. Bukan kayak nge-mall, belanja atau kayak gimana, bukan. Kalau aku sih lebih seneng kalau misalkan kerja, kayak misalkan aku ada beauty class di luar atau ada nge-make up di luar, nge-make up pengantin atau beauty class, itu malah jadi refreshing buat aku. Nah, buat nanti tuh tanggal 20 aku ada kumpul sama IBV, anniversary IBV yang kedua, nanti di PVJ. Sebenarnya itu tuh 3 hari asik banget. Yang dari Jakarta teman-temanku tuh di Bandung dari tanggal 19 sampai tanggal 21. Dan mereka nginep, pokoknya asik banget deh. Cuman kan karena aku keterbatasan, aku gak bisa mobile, aku punya 2 anak. Jadi aku gak bisa ikut full acaranya. Jadi aku hanya ikut acara puncaknya aja di tanggal 20.
Event dinernya di Padma aja aku kayaknya gak bisa ikut karena itu jam 8 malam. Aku gak bisa ninggalin anak-anak malam-malam. Cuman ya gak apa-apa, yang penting aku ikut acara hari-hanya dan aku bisa ketemu sama teman-teman aku, IBV community, dan aku bisa ketemu teman-teman aku, IBV, nanti di tanggal 20. Terus aku juga udah bawa 2 followers Instagram aku. Sampai ketemu nanti tanggal 20. Dan nanti juga tanggal 23 aku ada beauty class barengan sama makeover dan Viko Munisba. HTM-nya kalau nggak salah 200.000. Dan kalau misalnya kalian pengen ikutan, ada flyernya nanti aku upload di Instagram. So, jangan lupa ikutan. This is what happen every day. Kak Vindra itu selalu ngantuk. Abis mandi dia bisa langsung tidur. Jadi kayak bayi Tatan, banyak followers aku bilang dia mirip bayi Tatan, kasihan banget. Nay, Nay, adik kamu emang kayak bayi Tatan? Tatan. Gak mirip tahu. Nyopi lagi ya, makan lagi ya, oke? Okay? Abis. Pinter. Karena ya. Pinter udah habis makannya. Narsis dia nontonin dirinya sendiri, nontonin ayahnya, nontonin ibunya. Mari dong sayang. Apa? Ini bukan yang pertama. Sudah berapa menit? Tapi ini ya, 1 jam. Aku nelfon itu nggak diangkat. Apa? Mati terus kayaknya handphonenya rusak apa nggak jualan deh. Iya, kita beli makan. Sama. Aku 6 bulan kemudian. Dan gede dikit kamu harus olahraga. Oke. Meleng dikit. Gak boleh. Oh my god. Kalian lihat kan tadi tuh ada bantal di sini terus sama dia dibuang ke sini. Gak boleh gitu kan ya? No. Hah? Naya. Apa? Ada. Siapa? Naya. Simpan lagi ke situ, kasihan adik. Nanti takut adiknya jatuh. Bayi Tatan. Kasihan anak ibu pasti bilang. Iya. Kenapa sayang? Kenapa sayang? Oh iya, sama kakak Naya, iya. Dijailin, bantalnya diambil, lagi enak bobo, iya. Iya sayang. Iya sayang. Iya sayang. Ngeliat ke kamera lagi kamu. Dia tuh 2 bulan tuh udah segede gini. Ini tuh ya guys, ini tuh baju 6 bulan dan udah kayak ketat banget, cuma ininya doang yang lebar. Karena kan gak segede bayi 6 bulan memang, cuman badannya tuh isi banget. Nih, Kanaya tuh ya, badan Kavi sekarang itu waktu Kanaya 4 bulan. Jadi, sumpah ini bayi gede banget. Gede banget, kamu berapa kilo sih? Kayaknya kamu mau 6 kilo ya? Kamu nudut banget sih, Kak Vindra. Kamu nudut banget sih. Kamu nudut banget sih. Kamu nudut banget sih. Iya. Cuma Kavi yang happy bilang gendut ya. Kata teman-teman ibu, Kavi mirip bayi Tatan. Gak apa-apa, bayi Tatan juga lucu. Pintar ngomong lagi. Iya. Iya, sayang. Iya, sayang. Iya, sayang. Iya, sayang. Ini bayi gede ibu ini. Ini bayi gede ibu. Kalau tidur gimana kalau tidur? Allah. Kalau tidur gimana? Giginya tuh ada 1 di situ, gigi geraham sama di sebelah sini. Tuh, yang ini tuh lagi tumbuh. Terus di sini dia ada sariawan, tapi alhamdulillah tadi makannya habis. Hore, pintar tos. Tos, Kak. Salah. Aduh, gak apa-apa. Kalau misalnya mau pergi tuh ya, kalau udah anak 2 tuh sumpah capek banget deh. Kayak olahraga. Jadi awalnya udah dandan cantik-cantik tuh langsung keringetan lagi. Apalagi ini udah susah ditaro. Maunya digendong kalau siang-siang. Karena ya juga ribet banget.
Yuk, sepatu mana? Itu sepatunya di kaca jendela. Jadi hari ini aku sama Mas Arin mau kerjanya di rumah aku karena studionya kan dipindahin ke situ. Ada beberapa video yang mau dibikin, terus udah gitu juga mau foto-foto untuk sponsorship sama beberapa brand. Jadi ya hari ini kita mau kerja dulu. Ya, ibu ini. Apa? Ibu mana? Ayah? Ini. Ayah mana? Itu. Oh itu. Adik mana adik? Ibu mana? Sayang ibu nggak? Aduh. Nih ya guys, lihat deh. Rambutnya Kana ya. Kana lihat sana, lihat ayah. Krimel-krimel banget. Jadi tumbuhnya tuh ke atas, nggak ke bawah. Jadi tumbuh naik ke atas. Terus kalau dipanjang itu dia rambutnya udah segini. Udah segini nih, tapi naik aja terus. Lucu rambutnya. Di atas sini, lihat. Hah? Iya. Rambut. Alalalalala. Mau? Mau. Hah? Mau. Seberapa mau? Bakalan udah vlog insya Allah. Mau. Seberapa mau? Mau ini. Buka enggak? Buka enggak? Hah? Buka. Yang bener kamu. Cunai dulu. Lagi. Dilin. Nih Bu, buka Bu. Buka. Tuh, minta Ibu buka. Nih saya. Kita buka ya. Iya. Satu. Punya ini uang. Oh iya, punya ayah sini, punya ayah. Buat Pauga. Nih. Mau warna apa? Pink. Adanya blue. Blue mau? Mau blue? Yeay. Jadi guys, salah satu cara ngajarin anak kalian yang warna-warna tuh kalian beliin coklat Caca ini. Tapi benar loh, gara-gara kemarin beliin Mas Arin beliin Caca ini, dia tahu mana itu green, mana itu blue, mana itu yellow, mana itu pink, mana itu orange. Jadi inget gitu. Tapi ini bukan endorsement. ya guys. Tapi kalau Caca mau endorse boleh aja. Tapi kalau Caca mau endorse boleh. Enggak, cuman efektifnya kayak gini, sambil mereka happy juga makan coklat, terus mereka juga bisa ingat berbagai warna. Jadi sebenarnya coklat tuh nggak negatif banget buat anak kecil gitu. So maybe this is a good tips for you guys yang udah punya anak segede Kana ya. Enak nak? Enak? Enak. Warna red? Yeah. Red. Ini sebenarnya orange cuma kayak merah. Merah itu? Merah. Oh. Kita ada dulu. Oh iya. Bro, jaga. Ya, mau nanya. Ya. Nutip ya. Sok. Yang lancar barokah. Amin. Itunya jangan lupa kan. Video call ya, Video call ya. Mulai dari Ali sampai ke rumah. Jangan banget. Iya, aduh, aku kayak pocong. Ganti kueta. Subhanallah, alhamdulillah. Ini kamu cuci ya, Ibu. Karena gratis dengan Asia. Dadah, ayah pergi dulu ya. Rasa banget. Doain ya. Lupa. Ibu udah. Ya. Antara sedih sama salim. Aku pergi dulu sayang ya. Kamu salimnya gini. Aku syukur. Kamu tuh pulang? Iya. Ayah. Dah. Dadah. Dadah. Dadah.
Aku mau balas kayak Tata dong pergi. Tuh muka. Kamu mau gitu? Iya. Mau? Ini aku kayak bunga. Apa? Bunga. Apa? Bunga? Bunga. Bunga apa itu, Syak? Bunga. Wow, bagus sekali. Wow, bagus sekali. Yakut. Coba pakai. Yakut. Yakut. Kasih dia. Mau ini lagi? Hai. Aku dandan kayak gini mau pergi beli seblak. Ih, mau dong. Apa dia? Ntar kita beli ya, beli ya. Aku kayak gini mau beli seblak. Beli seblak harus cantik. Subhanallah, sukanya. Ya Allah, cantiknya. Aku bisa gak dibikin hidung kayak kamu? Oh, itu gak bisa, itu gak. Aduh, HP baru, ya ampun. Fisik. Kita mau beli seblak di sebelah rumah aku. Gak sebelah sih, cuman di rada jalan. Cantiknya. Gila, aku beda banget misalnya. Jadi sekarang aku mau makan seblak sambil dandan. Dandanan aku luntur apa enggak. Ya. Oh, kita mau nyobain seblaknya. Aku udah nyoba sih. Oh, udah. Udah. Kita harus ada segmen lain. Menurut kamu apa segmennya? Bang. Mukbang. 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 Q&A udah. Udah bosan Q&A mah. Berarti harus ada segmen mukbang. Tapi kalau itu komen di bawah teman-teman. Okay. Bengnya, tapi kita nggak, aku nggak mau masak di rumah ya. Oke, okay, kita keliling Bandung makan. Kita ke kita mukbang ini, mukbang seblak teman-teman di sebelah rumah. Itu berapa meter doang tuh? 10 meter. 10 meter, deket banget. 20 langkah nyampe. Jadi komen di bawah, kita harus ada segmen apa lagi? Mukbang apa enggak? Kamu harus ada segmen, menurut aku sih harus ada segmen yang lain tuh. Iya, mukbang aja lah ya, biar agak rame sih. Bangun! Ini bawa, Afi. Bawa, Bu. Sama kamu dong. Ya. Aku udah bolak-balik ya tadi. Pada ngapain, hei? Wow. Hei, lagi pada ngapain, hei? Kita coba. Kebalik. Ini beras manis. Kebalik, pakai senangnya kebalik. Lepas dulu, kebalik. Kebalik, what a great taste. Gimana? Kebalik, pakai senang. Tumben aku suka yang kayak gini. Iya, kamu tuh gak pernah suka seblak atau buka dulu. Ini enak banget sih, parah ya. Gokil. Nah, gitu. So, masuk. Kalau yang mau beli ini di Pasir Bogor. Di Pasir Bogor. Di komplek rumahnya tadi. Apa ya nama rumahnya tuh? Blok R. Blok. Blok apa nanti kita tanyain. Nah. Oh. Enak. Ada sih, Tes. Sini, Dek. Nyobain cilok gorengnya. Ya. Cilok gorengnya nyobain. Ayo lah. Cilok goreng. Ada cilok goreng, teman-teman, tapi bentar dulu. Jalan dulu, katanya belum makan tadi, Mas. Jalan-jalan dulu, teman-teman. Jangan-jangan. Kalau bisa digojekin, kalian wajib banget ngegojekin ini. Itu ya rasanya ngingetin aku sama, kamu kayak tingkin deh, Lili. Sama seblaknya yang di Jakarta, yang kemarin aku beli sama Tia. Kalau dari SW itu ya? Coba aku tes ya. Aku emang aku takut batuk nih. Thank you.
dadah gitu bilang. Dadah. I love you. I love you teman-teman. I love you teman-teman. Nah ya. Saya mau mau bobo dulu. Bobo dulu. Oke. Okay?